Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di segmen Plus Minus 3 Minit Prop Chat. Okay, saya Syaril, Perunding Hantaran Berdaftar daripada Area Property Sdn Bhd. Okay, seperti biasa pada hari ini, saya akan baca satu soalan dan jawab sebaik mungkin soalan tersebut. Okay, untuk hari ini, di mana ada satu klien, owner, dah dalam proses untuk pindah milik nama rumah tersebut. Masalah yang berlaku sekarang ialah di mana owner ni dia buat profession title dan dah approve satu lawyer iaitu bukan lawyer developer. Okey, jadi last 2 months, okey, dia ada update dengan lawyer. Okey, di mana pihak bank tak bagi kerjasama untuk buat profession title. Okey, jadi maknanya sekarang ni strata belum ready lagi. Okey, jadi dia kata even lawyer dah pergi sendiri, bank still tak cooperate juga. So dia tanya saya, apa saja saya. Okey, saya sebagai perunding hartanah memang tak pasti apa situasi sebenar tersebut. Saya cuma boleh bagi jawapan secara general je. Jadi jawapan tu sendiri saya tanya kepada lawyer yang biasa saya berurusan. Jadi apa jawapan lawyer tu, dia suruh owner tersebut teruskan berurusan dengan lawyer tersebut sebab dia dah bayar. Memang sebab dia dah bayar. Jadi satu lagi, owner tersebut boleh cuba pergi sendiri kepada bank tersebut untuk bertanyakan apa masalah dia. Sebab owner tersebut pun ada hak untuk bertanyakan. Mungkin ada masalah akaun yang kita tidak tahu. Jadi untuk kepastian adakah betul tidak owner yang dilantik itu beritahu situasi tersebut adalah betul, dia boleh pergi sendiri kepada bank tersebut. Sebabnya owner dan lawyer yang berprofession untuk MLT juga ada hak bertanya selain daripada lawyer yang representing untuk owner tersebut. Okey. Jadi saya harap ini dapat memberi manfaat juga poin bagi mereka mempunyai masalah yang sama. Jadi sekiranya anda ada masalah ataupun keliruan tanah-tanah, boleh bertanya kepada saya ataupun wasit kepada saya ataupun boleh komen di ruangan komen tersebut. Ataupun jadi kalau untuk lebih cepat, anda terus wasit kepada saya. Saya Syaril, perunding hartanah berdaftar anda dari Area Property Sdn Bhd. Assalamualaikum.